Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Evan Fitin yang dirahmati Allah Ta'ala Debat Capres yang kedua telah dilaksanakan Banyak penonton baik langsung maupun secara tidak langsung dalam bahasa Jawa, penonton disebut delok, yang bisa dipanjangkan dengan pengertian kendel alok atau dalam bahasa namanya berani untuk berbicara atau berteriak. Setiap calon presiden mempunyai masing-masing pendukung. Yang ketiga, melihat debat secara langsung. Tentunya emosinya akan teraduk-aduk. Apalagi kalau calon presiden yang didukung itu diserang oleh lawannya. Sehingga sebagian pendukungnya sampai berkata kasar kepada, pen, kepada calon yang lainnya dengan kata-kata yang kotor. Perlu kita cermati bahwa setiap apa yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat. Allah berfirman, Mayal min pun Tidaklah terlafatkan, terucapkan satu kata pun kecuali di itu ada malaikat rokep dan atid yang mencatat setiap apa-apa yang dikatakan oleh setiap orang termasuk kita dan apa yang dicatat itu akan dibalas besok pada hari kiamat kalau kita berkata-kata baik maka dengan kata-kata kita kita akan mendapatkan pahala Sebaliknya, kalau apa yang kita katakan itu adalah suatu perbuatan yang atau perkataan yang buruk, maka akan mendapatkan dosa. Dan perlu kita cermati bahwa ucapan yang kotor kepada orang-orang yang beriman itu sebagai bentuk kefasikan, perkara yang dapat merusak pada agama kita sebagaimana dijelaskan dalam hadis si babul muslim mifusukun wa kita luhu mencela mencaci memaki kepada orang iman itu sebagai bentuk kefasikan dan membunuhnya sebagai bentuk kekafiran maka mari kita semuanya Meskipun kita dalam keadaan emosi, pentingnya kita selalu menjaga diri, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, dan anggota yang lainnya, jangan sampai kita berbuat dosa atau perbuatan dolim kepada orang lain. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita dari berbagai macam perkataan dan perbuatan yang nolim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.